Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak Selasa siang hingga sore membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Di antaranya permukiman warga Komplek Perumahan Dramaga, Bogor. Perumahan Dramaga Cantik dan Aradea Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Akibat luapan air sungai Ciberem, Dramaga dan juga buruknya saluran air di kawasan tersebut. Banjir setinggi mencapai 1,5 meter, merendam ratusan rumah. Bahkan air banjir mengalir deras memasuki ruangan dapur rumah salah seorang warga. Sejumlah mobil dan motor juga terjebak banjir. Namun tidak ada korban jiwa akibat banjir yang terjadi saat hujan mengguyur kawasan Bogor sejak Selasa siang hingga sore ini.